Oke, ketemu lagi dengan saya Gunter Sabta Vlog. Kali ini di pagi hari yang ceria ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya untuk mensubmit website atau blog kita di Google Webmaster Tool atau Google Search Console. Oke, sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk subscribe ya, supaya nanti ketika ada video-video yang baru dari saya bisa langsung pemberitahuannya atau notifikasi bisa langsung muncul di handphone teman-teman ya. Oke, simak terus bagaimana cara untuk mensubmit blogspot atau web kita ke Google Search Console. Terima kasih. Sekarang kita lanjut untuk praktek, kita menuju ke akun blogger kita. Oke. Nah, ini dia. Kemudian kita buka Google Search Console. Kita ketik aja Search Console-nya, lalu klik yang ini, kemudian kita klik Start Now. Nah, udah sampai di Welcome to Google Search Console. Teman-teman bisa memasukkan blog-blognya ke situ. Ya. Contohnya saya akan memasukkan blog ini. Saya salin alamatnya. Kemudian saya akan mengisinya bisa di sini atau juga di sini bebas. Kalau saya lebih suka di sini. Ya. Tempel, kemudian klik continue. Nah, kalau sudah hijau seperti ini tanda tandanya udah diverifikasi. Nah, ini dia. Lalu kita bisa klik go to property. Got it. Nah, karena ini masih baru, jadi masih belum bisa diapa-apain. Oke, semudah itu kan caranya untuk submit Google Search Console. Dengan catatan, kita sudah login di akun Gmail kita atau akun Google kita. Nanti dia akan secara otomatis si Search Console ini akan langsung login. Ya. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan share, serta subscribe juga boleh, supaya nanti bisa berkembang channel ini. Terima kasih.